Maaf, ini dengan siapa? Haji Sadat. Haji Sadat dari Tangerang. Ini ikut berapa kali? Ikut dua kali. Dua kali. Iya, dua dan kali. Ikut SMM baru pertama baru ya. Baru pertama saya dapat tiket baru hari Selasa. Oh, baru Selasa kemarin. Ya, karena ada yang cancel tiket, saya dapat tiketnya dadak padahal. Untung ada cancelan ya. Iya, untung ada cancelan. Saya dari hari Jumat udah nyari terus siapa burung yang enggak kondisi biar saya main kelas utama, tapi ya mungkin rezeki saya baru bisa main di tiket 4,4. Ya mungkin ntar ketemu lagi di bulan 12 lah saya. Bakal. Emang udah daftar ke SMA udah berapa kali? Baru pertama saya. Oh, daftarnya pertama. Iya, berarti dulu memang belum sempat pingin ya? Belum pernah. Belum pernah. Sempat pingin tapi belum punya burung yang bisa untuk mampu main di SMM gitu. Terus tanggapannya untuk event di SMM sendiri? Ya kalau untuk di SMM menurut saya kalau untuk saat ini ya paling fair penilaian di sini. Paling fair. Paling fair. Saya ngelihat ajuan juga terbuka kan, juri itu terbuka semua. Ya intinya burung lawan burung lah di sini gitu, nggak ada burung lawan bos, burung lawan ini. Jadi, padahal baru pertama ikut baru sudah menilai seperti itu. Iya, saya baru ikut SMM pertama, aturannya pun saya nggak tahu semua. Oke. Okay. Gitu. Jadi ikut di SMM harus punya burung yang benar-benar mumpuni gitu. Harus mumpuni karena burung yang main di SMM itu kalau burung ecek-ecek ya mohon maaf nggak bisa. Nah, ini kalau menurut Om burung murai yang mumpuni kayak apa standarnya kalau menurut Om yang layak ikut di SMM? Yang layak ya. Sebenarnya sih kalau standar banyak ya. Intinya yang kualitas aja karena kan SMM nyari burung kualitas bukan nyari kesalahan benar. Burung. Itu dia. Itu yang saya suka dari SMM itu. Siap. Saya belain jauh-jauh karena saya pengen lomba ngadu kualitas burung bukan nyari kesalahan burung. SMM enggak pernah nyari kesalahan burung. Siap. Makanya saya lomba di sini. Ucapan untuk SMM. Puas apa? Ucapan untuk SMM. Ya selamatlah untuk SMM Fat Tanker ini ya. Ya semoga kedepannya SMM semakin maju lagi lah kedepannya. Oke, terima kasih banyak.